Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, jumpa lagi dengan channel Kang Jaka, yang tentunya lama sekali saya tidak upload video ya. Selama di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan video yang saya upload di bulan Ramadan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Baiklah, di sini sudah ada produk di hadapan kita semuanya. Produk apa ini? Sebelum kita buka produk ini, saya buka dulu di aplikasi ini, teman-teman. Langsung aja diklik. Kenapa saya beli produk ini? Penasaran aja karena bentuknya unik ya, teman-teman. Unik, 40 watt lampu bohlam LED football. Ada yang bentuknya bulat kayak gini, ada juga yang bentuknya bintang kayak gini ya, modelnya bintang apa-apa ya, 1 2 3 4 5. Kalau yang bohlam kayak gini. Nah, ini yang datang kayak gimana ya? Ini harganya murah banget. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja buka produknya, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat teman semuanya. Ini pengiriman dari Kota Jakarta Utara ya, teman-teman. Jauh banget. Pastinya ini juga kena free ongkir ya, teman-teman. Ini harganya sangat murah sekali. 40 watt lampu bohlam LED football ini, yang modelnya adalah 5-in-1 Dragon Ball lamp. Wah, kok Dragon Ball. Oke. Jadi langsung aja, ini packingnya sederhana, hanya dengan plastik yang dibungkus seperti itu. Tampaknya di sini masih ada dus ya. Oke, kita langsung buka aja dengan gunting yang udah saya siapkan, dan di sini ada lampu yang juga saya sudah siapkan untuk mencoba paketan ini. Langsung ya, kita buka aja. Karena ini plastik ya, tentunya sangat mudah sekali kita bukanya, teman-teman. Mudah-mudahan produknya juga nggak rusak ya, karena packingnya kalau dilihat tipis banget plastik. Tapi nggak tahu lagi, di dalam mungkin ada double wrapnya sehingga lebih aman kepada produk. Oke, kita langsung buka ya, teman-teman. Sudah terbuka ini, langsung saya order di aplikasinya. Ini kelihatan enggak ya? Jadi teman-teman yang sekiranya nanti melihat produknya ini menarik, bagus, silahkan aja cek di link deskripsi ya, teman-teman bisa pilih-pilih produknya. Langsung ini saya buka. Kemarin kalau nggak salah saya pesen 2 ya, teman-teman. Harganya murah, sekitaran 20 ribuan aja itu satu unitnya tentunya. Teman-teman kalau penasaran nanti bisa cek aja di link deskripsi di bawah video ini ya. Ini buat penerangan, saya kemarin pesen itu ngelihat model-modelnya kok lucu gitu kan. Nah, jadi penasaran aja sih teman-teman. Ya, unik menurut saya gitu. Ini isinya 2 ya, sesuai dengan pesanan 2. Di sini karena bungkusnya hanya dus seperti ini, bungkusnya rusak. Kalau misalkan mau dijual lagi nih bagaimana ya? Ya buat lapaknya, mudah-mudahan kalau ngelihat video ini ya bisa diperbaiki untuk packingannya ya. Jadi lebih safety aja, lebih aman dalam pengiriman jarak jauh. 4/1 dalam satu produk ini. Ini lampunya seperti ini, teman-teman. Kayak gini bungkusnya, di sini sangat sederhana sekali ya bungkusnya. Yang pasti kalau beli offline biasanya ada garansi, tapi nggak tahu ini ya, mudah-mudahan ini awet. Jadi ada 2 produk, nanti kita bakalan coba ya. Ini produk yang pertama. Di sini sesuai pada gambar tadi, kalau bentuknya di tengah ada lampu, kiri kanan atas bawah. Kita coba buka aja kayak gini. Ini ya teman-teman. Ini jadi bukanya seperti ini, lucu ya bentuknya ya. Ini nih kayak kipas, seandainya ini bisa muter kayaknya keren ya. Lampu yang bisa muter seperti kipas gitu ya nih. Nah, ini lampunya. Oke, jadi saya pesen 2 terus 28 watt, harusnya AC ya teman-teman, bukan DC, jadi AC karena langsung sini. Dan sekarang kita langsung coba aja. Jadi udah saya siapkan tempatnya, kita buka yang ini dulu, kita tes dulu hidup nggak. Oke, hidup ya. Jadi di sini lampunya hidup, kita off kan biar nggak berbahaya.
Kemudian ini dilepas dulu. Yang ini kita ganti lampu yang baru datang. Ini saya punya keinginan ketika pesan lampu ini, nanti saya bakalan bikin untuk lampu penerang waktu kita syuting seperti ini, karena lampunya hanya dari sini. Nanti dari atas saya coba modif lampu ini supaya lebih terang gitu ya teman-teman, terang dalam pengambilan gambar. Wow, jadi ini lampunya teman-teman ya, lampunya kira-kira kalau dipakai syuting taruh di atas gini lumayan juga ya teman-teman, lumayan terang. Bisalah dibuat rekomendasi untuk lebih hemat lagi, lebih merata terangnya. Kalau dipakai semacam kayak lampu LED gitu selfie, kira-kira bagaimana ya? Kayaknya juga nggak terlalu silau ya terhadap mata ya. Nih, karena ini bentuknya LED hemat 28 watt. Ini lampu yang pertama. Kita sekarang buka lampu yang kedua. Ini yang tadi yang satu hidup fungsi normal. Jadi sebelum kita ngasih notifikasi barang diterima, ya sebaiknya ketika kita beli online, ya teman-teman cek dahulu. Biasanya ketika buka seperti ini di video, tadi udah saya video kan. Ini lampu yang kedua ya, modelnya juga sama. Jadi kayak gini ya teman-teman. Bentar, agak terang kayak sini ya. Terang nggak ya kalau dipakai lampu penerang waktu syuting kayak gini? Berarti kanan kiri, biar bisa lebih terang lagi. Oke, bisalah nanti saya modifikasi supaya nanti waktu pengambilan video-video kayak gini lebih terang lagi ya teman-teman. Oke, langsung kita coba lampu yang kedua. Lampu yang pertama sudah oke hidup. Sekarang lampu yang kedua nggak perlu kita matikan, tapi hati-hati ya teman-teman, jangan sampai jarinya masuk ke lubang ini karena bisa kesetrum nantinya. Jadi langsung kita pasang yang kedua lampunya. Bismillah, mudah-mudahan hidup. Alhamdulillah ya, hidup ya teman-teman. Ini lampu yang kedua. Oke. Lumayan ya teman-teman, kalau kita tambahin lampu kanan-kiri buat syuting seperti ini, bisa lebih hemat ya. Jadi bisalah semacam kayak ring light gitu, nanti bisa buat penerang di seperti ini lampunya teman-teman. Ya, saya kira reviewnya hanya seperti ini dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan video dari channel Kang Jaka ini bermanfaat. Jika teman-teman menghendaki untuk beli produk ini, silakan aja cek di link bawah deskripsi video ini. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ini menarik, silakan aja like dan bagikan ke teman-teman yang lain di semua media sosial teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru di channel Kang Jaka. Subscribe di channel ini. Selamat menaikkan ibadah puasa, mudah-mudahan lancar selalu, dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.